Mas Agung, ada datang lagi unit langka, ya toh. Ini kesukaan kawula muda, Civic Wonder 2 pintu. Nah, Wonder 2 pintu. Ini di luaran Mas Agung, masih 30 jutaan. Loh bener. Banyak klubnya. Banyak klubnya ini. Heeh. Loh iki lho Jambore Nasional Honda Civic Wonder Indonesia. Loh. Ya. Ini kalau di luar masih 30 jutaan. Ya. Terus sehubungan udah masuk Prabu. Ya wis nek ndek Prabu sampean ngerti dhewe toh, gak ada mobil yang mahal. Ya, gak ada mobil mahal. Kita bandrol di 10 jutaan saja. Oke, main konsumen, beli pembeli harga cash 10 jutaan. Nanti kalau pengin tidak keduluan yang lain, langsung klik bio, cari nomor WA marketing kita. Langsung disikat. Hah, cek sound. Oh, sudah. Siap, terima kasih ya. Hah? Pengambilan langsung di depan. Apa halal Mas Rosa tadi marketingnya? Tak tinggal review bentar bentar, tak tinggal review tunggu. Nah, jadi seperti itu. Ini cek mau enak sponsor, mau membeli tukar tambah. Cek sound. Iya Mas Agung, di masuk. Anu melebur ini muter yo. Ayo. Karena di drone pisan yo. Ayo. Taruh test drive. Iki mang tukar tambah to Pak Imam. Hah? Mana? Tukar tambah. Iya tukar tambah. Lho sing konsumen yang tanya aku juga tukar tambah deh. Nah, seperti ini. Seperti awas, ini. Awas, 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 enak mobil lho. Bingungnya uang tapi sorry om, mau review, review dari mana? Karanganyar Jawa Tengah? Oke siap, monggo pilih-pilih dulu oke sorry kurang sopan ini review ini untuk membuktikan bahwa motor 10 jutaan beten trotol kayak banter ngerti nge iya loh. Nah seperti ini ya dulu buntu pak ya. Nah siap enak man konsumen kita mencoba jadi istilahnya ngondang 10 jutaan motornya protol Honda di Prabu enggak gitu. Prabu terutama surat-surat jaminan 100%. Ya. Meskipun motor harga 10 jutaan ya, surat-surat menjamin, tetap menjamin Prabu. Jadi jangan khawatir kok ngondang motor sak sisih apa STN tok ngono. Masalahnya Prabu itu jual beli bukan pegadaian. Jadi motornya pasti kan. Nah, jadi gitu. Nah, wes kenae. Ya, ini tadi kan pembuktian bahwa ini anu ya, ini variasi ya main konsumen. Ini gak lumutan kendaraan ini. Motor lawas sampai lumutan boten, tidak seperti itu. Ya. Ya. Datsun harga 50 jutaan yang kita review kemarin ya. Jenenge wong bakul mobil ki nek kepayune seneng. Apa meneh iso adol sing rego murah, konsumennya ya marem aku ya seneng. Ngomongi. Ya ini tadi udah sold out ya main konsumen sudah wis dirisik bareng toh antri dibersihkan bentuknya paling ya antri dibersihkan oh iya ini beli. Masih antri dibersihkan ya main itu loh bapak yang beli masih yang numbas Dasun masih ini loh bapak ini di toh oh jadi kan om oke dari mana om Tulungagung dari Tulungagung oke dapat kemarin apa hari ini langsung beli anu lihat langsung dibayar gitu iya. Oh iya oke dari Tulungagung kulo nyuwun tulung warga Tulungagung dijak Dek Prabu komentar Dek Prabu pilihane kurang akeh apa regane kemurahan apa kelarangan om monggo regane kemurahan regane kemurahan itu gak ya repot itu namanya sinten Teguh heeh jere Mas Teguh dari Tulungagung regane Prabu kemurahan terus iki lagi muga-muga nanti untung Pak oh iya nanti kalau ada yang istilahnya mbateni gitu dilepas, saya cari lagi ke sini bisa. Nanti bilang aja ke Mas Dona tadi, Mas cari Pak Dona, aku jalan rugo murah kan bisa. Gih, Pak Tersun, oke, gih, semoga awet dorka, gih, ya, jadi Mas Tersun kemurahan, terus asal nih, ya, jadi kondisi seperti ini ya, kondisi di gudang pelepasan ini, main konsumen, ya, ini semua alhamdulillah unit-unit ini yang laku hari ini yang di luaran ini. Yang di dalam itu kan ada yang laku kemarin, ada yang laku lusa. Kalau yang di luar ini jelas laku hari ini per jam satu siang jam ini. Jam satu ini ya? Iya. Alhamdulillah. Sama deh bu. Dari mana? Tolong aku juga. Angsal nopo niki? Oh enggak. Alhamdulillah. Oh, Pak Agus wow nih. Kalau Pak Agus, oh enggak. Bu, nyuwun tolong dijak, mau tolong aku dijak di Prabu motor. Piye kesannya pakai di Prabu motor? Monggo.
Pak izin aku. Izin. Wong tolong aku aja Dek Prabu gitu. Ayo wong tolong aku ning Prabu motor. Ponorogo ge. Iya. Pilihannya kirang banyak mboten kira-kira. Banyak sekali pilihannya. Banyak sekali pilihannya. Nggih, matur suwun. Banyak sekali pilihannya malah bingung ini gue. Tapi alhamdulillah bingung-bingung wis sampun nangsal ngoten loh. Bapak matur suwun. Nah, itu juga dari Tulungagung juga ya, Mang Kosmen. Iki terus piye iki? Nah, seperti itu ya. Iki proses poles memoles. Nah, unit kita nanti sesuai request pembeli, request main konsumen. Kalaupun unitnya istilahnya kurang seger katakanlah menurutnya konsumen ya. Mas tak beli tapi aku nanti sekarang dibersihkan dipoles ya bisa ya, ya. Bisa saja. Siap. Insya Allah kita ready kalau untuk mengkilapkan benahi dikit-dikit itu ready. Sama ini Innova 80-an. Nah ini juga sold out lagi Innova 80-an. Belum sold out ini. Hah? Belum sold out. Lah kok mesti kene? Oh dresi isian. Wes sold out durung Mas. Sampun. Oh wes kok 80-an. Alhamdulillah sold out lagi Innova 80-an. Itu mang iki kaya urung ngono. Ya wes lagi ta berarti Mas Agung. Ya. Oh. Ternyata wih kameramen ini gapleki. Ternyata ini tadi yang katanya main kameramennya belum sold out. Ternyata sudah sold out beneran ya yang beli Bapak ini. Bapak siapa Bapak? Pak Jantan Aris Utomo. Pak Jantan Aris Utomo dengan Mas siapa? Mas Adiatma. Dari Surabaya mana? Surabaya Pakis. Surabaya Pakis yang beli ya. Jadi datang ke Prabu terpesona dengan ini langsung dibayar. Tune. Ya. Tunai. Pripun? Saya minta komentarnya Prabu Motor gimana untuk anu sekalian warga Surabaya diajak ke sini atau gimana? Monggo. Barangnya istimewa. Barangnya istimewa. Tentang harga Pripun? Harganya lumayan. Sama harga di kalau di Surabaya? Di Sidoarjo enggak tahu ini anak saya. Bagus di sini barangnya bisa milih. Kira-kira untuk mobil seperti ini selisihnya berapaan? Dengan di sana harga selisihnya 20 sekitar. Sampai 30 juta. Oh iya toh. Dari padahal di kota selisihnya ya. Sekitar 20 sampai 30 jutaan. Makanya ada toko Surabaya langsung rene. Iya, iya. Terima kasih, nggih. Okay. Siap ditunggu. Ini masih dibersihkan toh? Nggih, nggih. Siap, makasih. Ya. Kayak ngono kuwi Pak Jal. Kayak ngono kuwi terus piye? Ben. Budrek yo ben bakul-bakul liyane ya toh. Wong terae persaingan itu enggak apa-apa asalkan sehat. Lah iki bapak wis asal. Sudah dapat mobil? Oh lihat. Ini udah jenengan tebas? Enggak, Li, sudah. Oh, alah sudah. Di sini pelepasannya. Nggih. Dilihat toh. Oh, nggih, boleh di sini. Nggih, tapi tanglet riku. Wes malah sangke bingung nggih golek mobil sing wis dituku. Taruh gone. Monggo. Padahal wong ketoke ya wis dijelasne sama konsumen apa marketing ya, tapi ya sangke akeh wong bingung, Dek. Ya, seperti ini keadaan parkiran kita Mas Agung. Di hari Kamis ya, tepatnya tanggal merah parkiran kita. Rene. Alhamdulillah, jadi kayak gini ya. Nah, seperti ini pas jam berapa tuh? Jam 1 ya. Jam 1 siang di Prabu Motor keadaannya kayak gini. Konsumen gak terima wong biasa-biasa. Wong pangkat bareng lho. Iki jelas wong pangkat iki duwe. Ora mungkin iki. Nek terima kameramen numpak kuwi lah ora mungkin. Paling numpak aku nek bermasalah tok. Kameramen nek masalah apa mending. Ya, seperti itu. Kok rame Mas Agung? Terus rame ya. Iya, alhamdulillah juga tadi banyak yang sudah sold out ya. Kata-kata ini masih nyambut gawe ku guyonan nang bayarane dhuwit tenan Prabu Motor. Ini kita sate Pak. Gak. Lah kok iso ora? Kita arep tak gemu. Tak ge pameran tok. Ya dijual Mas Agung. Ya. Mobil seperti ini juga kita jual. Nah, cek powena. Suspensine ya ribbon. Duh, bener ya. Menkan sampean di pembeli. Keadaannya seperti ini ya, tidak ngurangi dan tidak menambahi. Jadi ini asli yo Suzuki ya. Suzuki Cherry. Kita bandrol berapaan Mas Agung tadi? Omongnya 10 jutaan. Ngono, gak kemurahan. Lah karo montor, larang montor lho. Larang motor ya. Ya. Kita bandrol 10 jutaan saja ya. 10 jutaan saja. Monggo untuk main konsumen di pembeli kalau enggak mau ketinggalan langsung DP online ya. Wes 10 jutaan kok njaluk piye yus ngene iki lho tapi ya enak tenan lho pajaknya ya hidup Pak. Pajak ya hidup. Nah kondisi seperti ini ya jek enak mesine muni iki. Nah muni Pak jek enak mesine. Nah ban serep enak. Kowe numpak kok ngene lho piye numpak dan Pak setir
Kayak model piye lek. Nanti iki ya maju rono to masuk. Ono lho. Sepuluh jutaan. Dah ada lah ya toh. Wes ngerem Pak Basir. Sepuluh jutaan. Lah kira direm kena cacah iki lho. Kok iso 10 jutaan. Awas nyantol. 10 jutaan. 10 jutaan. Yo, 10 jutaan. 10 jutaan. Sepuluh jutaan. Iya, antar aja motor. Suspensi ini banyak. Dan enak pokok. Wes. Iki wes test drive mengerikan yang ini gitu, Pak. Ngene iki dari di main konsumen ben ngerti nek montore yo gak protol dige banter gitu lah. Dadi montor yang memang masih fit. Masih fit layak digunakan ya. Kita posisinya di gudang bagian mobil kecil-kecil. Alias Mbak Siti. Siti Car. Mbak Siti. Siti Car, Siti Carmila. Ya, seperti ini kondisinya di sore hari. Lampunya gak buka, ini Mas Agung. Mas Tirto. Halo. Mikir apa? Waalaikumsalam. Mikir apa? Mikir masa depan. Oh, masa depan. Ini surah saat dipikir masa depan. Kok besok? Insya Allah pokoknya kerja di Prabu yang bener ya. Betul. Amanah, wis masa depan melok dewi. Amin. Mungkin sampai nek, engko nek wis terkenal, walah, lah, engko nek nek cewek, ngetek dewi. Aku kayak ket esuk Pak dari jam 10 ngulang-ulang suket ya kapan bersih utara warung itu. Nah, ya kan kebersihan itu mencerminkan diri Anda. Ana dawatu minal iman. Nah, kebersihan daripada bagian sebagian sebagian ora kabeh. Ora nek kabar nek wong ngaji ngulan. Jadi kebersihan itu cuma sebagian dari iman. Nah, ya. Masuk. Ya wes. Mantar saya. Oke. Ya sudah kok Gus barang ini ya. Wes ngunae. Teman sekarang itu cowok dilihat dari wibawanya. Wih, bawa Rubicon. Wih, bawa Alphard. Terus apa? Wih, bawa Mustang. Wih, bawa Mustang. Lamborghini. Wih, bawa Civic. Seperti itu ya. Ibaratnya ngono. Jadi bagaimana harus bisa menutupi kekuranganmu. Nek kalah rupa berarti kudu menang bondo kan gitu ya. Dadi gendong indit jare wong Jawa. Apa? Gendong indit. Oh ya. Gendong indit. Main kasemen de pembeli. Anu Mas Agung, tadi dapat bocoran bahwa Viti-Viti kita itu ternyata pernah dengar negara Suriname gak? Apa itu, Pak? Ternyata negara Suriname, negara sing diaduh kono. Dadi itu itu orang aslinya itu orang Jawa. Jadi bahasanya juga bahasa Jawa. Ternyata banyak yang lihat Viti kita. Tadi dapat bocoran dari konsumen. Mas, dulurku di Suriname sing dideloki anu Vitine Pak D karo Vitine sampean pokoke Prabu Motor tok. Wis alhamdulillah. Jadi ternyata Viti kita sampai negara adoh. Jadi main-main di pembeli dari mana aja? Coba saya minta partisipasinya ya toh. Viti ini nyampe daerah mana saja? Ya. Tolong tulis di komentar. Dapat salam dari Prabu Motor. Oh iya. Semoga sehat selalu. Oh enggak, yang di Suriname? Iya. Sehat selalu. Kita adalah saudara. Jadi dulu memang saudara darah orang Jawa asli, cuman udah punya negara sendiri di sana. Salam dari Prabu Motor. Nah, langsung kita markipil. Ya. Mari kita sepil. Markipil. Ini adalah mobil jenis nek zaman biyen ngarane Jeep. Jeep. Montore penjahat zaman cilik aku biyen anggere film penjahat mesti montok mobil Pak, Jeep. Yeah. Pikirku mbiyen iki mobil-mobil ngene iki mosok ta mobil kok ngene iki mbiyen 30 jutaan. Ya enak yang 30 jutaan. Pak 30 jutaan kok Verosa. Enak. Lekat tanah iki ya enak. Luwe murahne. Ya, jadi main guysmen monggo untuk yang pengen mobil-mobil seperti ini ya. Mobil Rubicon ini namanya, bukan Rubiah. Kalau Rubiah sing stoke kayak ini Rubicon. Berapa ya. Pak ini? Ini 750-an. Kurang lebih ya 2 unit. Kurang lebih 750-an ya. Jadi untuk iki nek kanggo pebisnis mudang ya kira-kira ya pantes. Pantes. Aku sakjane numpak ya pantes ning duitku sing rong pantes ketok. Duite kira ngitu, Pak. Jadi monggo main konsumen untuk harga kredit, harga
harga online kita lebih murah tentunya daripada offline. Silakan. Kredit juga lebih murah. Kredit juga lebih murah daripada tunai. Monggo. Silakan main konsumen ya. Di sini banyak mobil-mobil. Iki genti review mobil sing anu sing duite kandel-kandel ya. Duite kandel-kandel. Nah, seperti ini. Ini ada Alphard juga. Kita menyediakan di situ ada Alphard. Alphardnya nek piro Mas Agung? Siji loro yang di yang ready di showroom ya. Yang di 5 unit. 5 unit yang masih dibersihkan tadi ada 2. 7. 7 berarti ya. Alphard 7 di berbagai tahun, tapi aku maaf enggak hafal tahunnya. Tadi yang 2 belum di kanu. Nah, seperti ini. Mainkan semen. Ini ki yo pengen irit yang ini-ini ki, Pak. Piye? Endine? Oh ya, kalau harga terjangkau itu tadi untuk yang berkelas. Terus terang untuk yang berkelas karena nek setara koyo aku ngene iki jek rong nutut. Lagi cita-cita tok sing duwe, tapi duitnya rong duwe. Ya. Kalau seperti ini monggo kita banyak Avanza yang harga 100 jutaan. Jadi monggo main konsumen yang punya dana 100 jutaan atau kurang, lebihnya enggak banyak, silahkan milih di Prabu Motor, nanti pasti ada pilihan. Karena enggak apa-apa Mas, monggo. Karena mobil kita ya toh, mobil kita ada kurang lebih 1000 unit ya. 1000 unit lebih malah. Ya, 1000 unit lebih. Ya, monggo konsumen. Ya, kita datang lagi Xpander tipe Xpander Cross ya. Ini masih mulus. Kinyis-kinyis ya, Pak ya. Nek wis model ngene iki. Rene. Nek wis ngene model ngene iki tumpakne mesti minumak. Minumak. Ya, wes. Apa iki mobilnya, Pak? Xpander Cross. Ya. Ini ini KM-nya masih belum ada 10.000 ya. Wekah jombletuk. KM-nya apa? Enak dek speedone kene terus ana odo. Per KM ke dadi mlakune. Udah mlaku-mlakune wis teko endi motor iki ngono lho. Cek sound. Coba. Lah, dek kene ora to. Dikuncret. Ora ora bosok. Oh, mbok kuncret tok. Kayak ngene iki. Nah, seperti ini. Loh. Bonus helm barang lho. Oh iya, Pak, iki, Pak. Piro bae? Iki lho. 6.000. Kira? 6.000. 6.000-an. Nah. Kayak miroan. Hah? Miroan. Ini pokoknya lebih murah daripada beli baru sekitar meh 100 jutaan. Hampir 100 jutaan lebih murah dari baru. Oh, yes, gitu ya. 70-an ya, 70-an. 60-70 nah, 60-70 ya. Lebih murah dari barunya. Jadi siap. Lebih hemat 70 jutaan daripada siap. Beli baru. Wes sewenene ini karo dealer Mitsubishi yo bah. Anggere ora mbok entai ae ngono. Ben ya. Marketinge ben wogel. Are anggere penek wong tuku anyar. Anggere anak wong tuku anyar mesti lha ndek Prabu kecek kok 70 juta ra sido male rene. Niki, Pak. Nah, iki yang ngono, motor balap. Takok Mas Arul kuwi regane piro? Iki regane piro Mas Arul? 120 jutaan. Oh, Mas Arul. Nah, ngene iki jenenge motor apa? Ngene iki motor jenenge apa? Honda Brio New. Honda Brio New jenenge. Jadi Mas Arul Honda Brio New. Honda Brio New. Pokok gak nyusah nih kancane. Kan kok ana di masing. Dukno ta ben dodok ketok kowe iki. Loh, ternyata pacaran nih. Alah. Oh, ci. Pacaran. Cinlok. Apa? Cinlok. Cinlok ya, Pak? Cinta lokasi. Oh, gak diwedi. Ya, seperti ini ya. Ini Brio baru masuk juga wis. Ciamik. Pacakane cah nom. Monggo silakan untuk main konsumen untuk membelikan anaknya atau yang udah bekerja dan punya Cinderella untuk naikkan Cinderellanya lho. Nah. Ngene pasti. Mas Agung. Umpama Pak Ayus naik ini sama ini ne kira-kira pantas ndi? Nah, aku ya pantas sing gagah, Pak. Pantas gagah. Gagahnya lek regane murah-murah. Oh, lek Dik Prabu emang enak sing larang. Loh. Kan jarine nek sing ngomong alah larang padha ae. Oh, iya. Berarti rung tau Dik Prabu. Belum tahu ya. Heeh. Nah aku timbangan iki karo iki. Nah aku nek kanggo aku. Halo iki. Nah. Iya. Tapi yo pantas murah masalahe. Seto, Pak Heri ki opo to? Iya, Pak Heri. Mulai kabar opo kowe arepan? Iya siki ku pesen ning nggonanku iki kudune ning nggonanku nyapa ditinggal-tinggal ning kene. Oh, gak wengker ngomai kabar opo? Halo, ning sirena tak gawakne karo Pak Yus. Entuk neh. Iya, Kak. Miran wi. Omoe 20-an ngono. Iya. Jadi Pak Heri 20-an tenan ora? Yes, manut Pak Heri. Iki aja ngenek-ngenek. Prabu Montere nggih bodhok tenan kok. Lem, rodo papat kok 20-an lho. Padahal nek kala karo GL Max larang GL Max ya berarti. Mobil Pak iki, Pak. Lah iya. Nah. Seperti ini keadaannya. Lho, bane 5, Yan.
Sakban serepe. Sakban serepe lho pelek iki. Merah. Jange wong apik, Pak. Piye? Lah madhepe rene iki. Oh iya. Lah iki terakhir sing ngene, iso koyo digawe ruang tamu. Oh, jadi dalam nanti bisa untuk rapat ya. Jadi depan ngene, ya. Ini adalah mobil apa? Mobil apa, Pak? Mas Agung. Anu ya, Serena ya. Serena. Ini metik Mas Agung. Mosok to, Pak? Iya. Piye to sampean iki? Duh, metik. Jadi untuk main konsumen ya, ini mobil murah meriah. Kalau untuk biasanya ya, yang saya tahu mobil ini sering digunakan untuk jualan di tempat-tempat ramai seperti di pertunjukan apa ya. Tapi ini terus dibuka, dibuka apa sampingnya, dibuat jualan nasi pecel, biasanya malah apa baju bayi itu loh. Ya. Nah, saya pernah tahu itu seperti ya. Monggo main konsumen. Ini mobil murah meriah, cukup 20 jutaan saja. Harga cash. Ya. Harga cash 20 jutaan saja. Ya. Ya. Ingin tanya-tanya online silahkan ke marketing kita. Ini ki surat-suratnya lengkap apa enggak sih, Pak Adi? Kalau Prabu Motor nuwun sewu, nuwun sewu. Prabu Motor itu jualan mobil, bukan penggadaian mobil. Lah nek penggadaian ke STN karo mobil tok. Kita jual beli ya wajib ada BPKB-nya. Wajib. Ya? Wajib. Jadi surat-surat garansi 100%. Kalaupun ada masalah, kalaupun ya, tapi alhamdulillah ya, sementara ini enggak pernah. Ya. Itu pasti kita tanggung jawab lah untuk anu. Nah, seperti ini mobil-mobil seperti ini surat-surat garansi semua 100%. 100% ya. Nah, jangan khawatir. Jangan khawatir ya, main konsumen kalau beli di Prabu Motor, karena kita memang menjaga kualitas supaya main konsumen seneng. Nah, gitu. Berapa ini, Pak, ini, Pak? Ini Mas Agung. Nah, ini adalah Karimun. Ini wagon itu 2015. Wagon itu ya, Ki ya? Karimun, boh. Lekmun. Karimun. Suzuki Lekmun 2015. Ya. Nah. 60-an. Kita jual di harga 60 jutaan saja. Kalau ini bisa dikredit ini. Bisa ya? Bisa. Nanti DP 10. Bisa. Ya, Mas Agung. Masih ada toh, Pak Yus, rasnya harga 70 jutaan. Alhamdulillah masih. Masih di sini mau dibawa masih pulang disini pembelinya. Nah. Ini tak mobilnya. Iya. Nah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, Bu Dini, nah ini kita sempet. Yang ini. Bapaknya dapat oh, ini. Yang bapaknya ini dari Sumenep, udah dapat apa ini? R3. Bapak, monggo, orang Sumenep diajak ke sini semua. Ya, ya, ayo monggo, lebih murah dari pasaran. Nah, iya toh. Ya, alhamdulillah. Siap, ya. Nggih, Bapak, hati-hati, Lur. Nah. Itu ini tadi dari Sumenep ya, udah dapat R3. Yang beli ini. Ya. Nggih. Saking Budi, Om. Dari Jember, Om. Oh, malah dari Jember, ini dari Jember, ya. Main konsumen lagi pembeli dengan Mas siapa? Eri. Ya. Untuk yang beruntung mendapatkan ras murah kemarin 70 jutaan, ya ini Mas Heri dari Jember. Mau saya pinjam KTP bisa? Tak angkat anunya aja. Ya. Ini Masnya dari mana Jembernya? Tanggul. Perbatasan Lumajang tepatnya Desa Jombang. Ini loh. Desa mana? Desa Jombang. Oh, iya. Ada Desa Jombang. Iya. Desa asli Jember ya. Jember ya. Ya. Siap. Oke. Ya. Jadi ini men konsumen untuk Mas Heri yang mendapatkan dari Jember. Monggo Mas Heri, orang Jember diajak ke sini. Monggo, saudara-saudara yang ada di Jember, apabila ingin membeli mobil yang berkualitas, cukup di Prabu Motor Ponorogo. Monggo. Mantap. Pilihannya kurang akeh ora kira-kira? Prabu Motor. Pilihannya pokoknya wis tinggal pilih. Puasnya sudah kalau di Prabu. Iya, iya. Ya, terima kasih. Semoga barokah, nanti hati-hati di jalan. Amin. Ya. Amin, amin. Pokoknya Pak, kalau capek istirahat. Ini tadi kok bisa dapat Toyota Rush? Ini gimana caranya? Oh iya, ini ceritanya gimana? Kalau membeli mobil kalau di Prabu Motor itu kalau sudah ada promo atau promosi, ya cepat-cepat di DP online. Oh, berarti Mas Erik tadi transfer online. Ke siapa marketingnya? Ke Mas Agung. Wah, kameramanin. Lah ya, berapa kali? Tiga kali. Tiga kali. Wow, mantap makanya. Tiga kali online terus ya. Jadi ya, main konsumen pokoknya sama Prabu. Main konsumen pembeli. Jadi pembeli Prabu itu 80% pelanggannya, 20% pelanggan baru. Jadi monggo silahkan yang mau datang ke sini seperti yang Mas dari Jember ya. Udah sering kesini jadi ya sudah biasa. Ya. Udah biasa ya. Takut. Ya, udah kan ora wedi lah ya intine. Ya. Apalagi udah kenal sama teman-teman ya, Mas. Ya, oke. Ya. Nggih. Siap. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Udah dapat, Aji. Go. Nggih, ya, Om, hati-hati. Hati-hati di jalan, Om. Ya, seperti itu ya, Mas. Mas itu 3 kali sering beli online. Jadi naik tembung jari atau karena ulasan memang ya selamanya ya berkutat pada ulasan saja. Alangkah lebih baiknya meluangkan waktu sebentar
cek langsung ke sini gimana keadaannya, gimana keadaan barangnya, gimana pelayanannya, nah, lebih meyakinkan untuk Anda. Ya seperti ini, teman-teman. Ini mobil yang siap diambil sama konsumennya. Nah, ini ya. Ini siap meluncur ke pemilik baru. Ya. Semoga mereka semua selamat dari sampai rumah sampai tujuan lagi. Terima kasih.